Halo seller, video kali ini kita akan bahas terkait cara mengecek rincian pesanan yang ada di Big Seller. Nah, di mana fungsi web fitur ini adalah untuk mengecek detail atau rincian dari pesanan sebelum pesanan tersebut dikirimkan. Untuk caranya, nanti kita bisa langsung masuk saja ke menu pesanan. Nah, nanti kita bisa cek untuk pesanan yang ada di status-status pesanan yang sudah di Big Seller. Nah, kita bisa pilih saja pesanan yang ingin kita cek. Nah, untuk rincian pesanan ini ada di bagian kolom aksi. Nah, kita arahkan di bagian sini, kita klik rincian pesanan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari rincian pesanannya. Di sini akan terbaca nomor paketnya, terus misalnya nomor pesanannya, terlalu dengan berat paketnya, rincian produk yang ada dalam pesanan. Di sini contoh dalam satu pesanan ini atau satu paket terdiri dari dua produk dengan SKU tersebut dan quantity tersebut. Nah, jadi ini produk ini di pesanan ini satu, jadi pemotongan stoknya satu. Pesanan ini, produk ini, quantity yang dipesan satu, nanti stok yang akan dialokasikan atau dikurangi di Big Seller juga satu. Jadi kita bisa cek dulu bahwa pesanan ini sudah sesuai atau belum sesuai dengan pesanannya. Jadi kita tidak ada salah proses pesanan gitu. Jadi kita bisa cek dulu rincian SKU-nya, pemetaan pesanan ini sudah sesuai atau belum agar nantinya produknya ini bisa terpotong stoknya sesuai dengan SKU gudangnya masing-masing, seperti itu. Nah, lalu di bawahnya ini juga akan terbaca log pesanan. Jadi di sini tuh terbaca log pesanan atau pemindahan status-status pesanannya. Di sini contohnya, di sini terbaca semuanya per status, kayak gitu. Nah, jadi di sini contohnya, di sini tanggal pesanan baru, pesanan manual ini dibuat di tanggal 20 Juni di jam sekian. Nah, ini juga akan terlihat akun yang membuat pesanan tersebut. Nah, di sini lalu juga terbaca nih proses pesanannya secara manual dipindahkan ke menunggu dicetak. Yang artinya pesanan ini kita klik proses, kita klik proses di Big Seller sehingga masuk ke bagian menunggu dicetak. Seperti itu. Nah, ini jadi detail-detailnya, detail-detail prosesnya, terus cetak-cetak label pengiriman, cetak sama rilis, melakukan scan dan periksa dan segala macam, ini akan terlihat semua riwayatnya di bagian log pesanan yang ada di rincian pesanan ini. Gitu. Nah, lalu di sini juga akan ada info pembayaran dari pesanan tersebut. Dari waktu pembayarannya, subtotalnya, ongkos kirim sampai dengan total pesanannya. Gitu. Di sini juga akan terbaca penerimanya, pembelinya, dari namanya, nomor telepon, alamat sampai dengan kode pos dan negara. Nah, lalu selanjutnya di sini kita juga bisa membuat catatan. Nah, catatannya ini ada 3. Pertama, catatan untuk customer service, lalu ke catatan untuk pengambilan barang dan penandaan pesanan. Nah, jadi catatan untuk customer service ini kita bisa buat saja jika memang kita mau menandai pesanan ini. Contohnya ini pesanan prioritas atau apapun. Jadi kita bisa tandain aja untuk menandakan pesanan ini agar kita tahu untuk note-nya. Gitu. Lalu di sini juga ada catatan untuk daftar pengambilan barang. Nah, jadi di sini nantinya catatan pengambilan barang ini berguna untuk tim packing atau tim gudang gitu. Jadi ketika nanti label pengirimannya ini dicetak, terus juga nanti akan terbaca nih catatan data pengambilan barangnya, sehingga ketika tim packing ini atau tim gudang mau packing pesanan tersebut, ini akan terbaca note-nya, seperti itu. Jadi contohnya produk ini tolong dipilih yang ukurannya segini, segala macam kayak gitu. Mungkin produk ini ada di bagian rak ini gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk memudahkan dalam tim gudang melakukan pencarian sesuai dengan produk yang dipesan oleh pembeli, kayak gitu. Dan catatan ini akan ditampil di bagian packlist dan juga label pengiriman maupun invoice gitu. Nah, penandaan pesanan ini kita bisa tandain pesanannya. Contohnya pesanan kita menandain bahwa pesanan ini sudah dicetak, atau misalnya jangan proses karena memang setelah kita cek di bagian gudang salah satu produknya ini stoknya nol. Jadi kita mau tandai dulu dia biar pesanan ini jangan dulu diproses.
atau kita bisa buat juga penandaan bahwa pesanan ini mungkin pesanan prioritas atau misalnya pesanan ini fake order segala macam, itu bisa kita buatkan penandaannya. Misalnya kita pilih penandaannya, contohnya seperti ini, kita bisa pilih beberapa penandaan sekaligus dalam satu pesanan. Kalau sudah, nanti kita klik simpan, nanti penandaan ini akan muncul di bagian halaman pesanannya ini, contohnya seperti ini. Selain itu, di bagian rincian pesanan ini, kita juga bisa edit nih informasi jasa kirimnya, misalnya nama logistiknya, terus nomor resinya juga bisa kita inputkan, seperti itu. Nanti, di rincian pesanan ini, kita juga bisa ubah pemetaan stoknya, jadi gitu. Nah, jadi pemetaan stok ini bisa diubah di bagian status menunggu diproses, menunggu dicetak, maupun di pesanan disisihkan. Contohnya seperti ini, kita bisa ubah. Contohnya produk ini nanti pemotongan stoknya ini dibisalkan maunya ke SKU gudangnya mana. Contoh kalau misalnya kita ada ubah SKU gudang buat produk ini, jadi kita bisa ubah aja nih SKU gudangnya. Jadi biar nanti pemotongan stoknya ini sesuai dengan SKU gudangnya masing-masing, jadi tidak salah potong stok, biar nantinya nggak terjadi stok tidak sinkron, seperti itu. Kita bisa pilih pemetaan stoknya, dan juga kita juga bisa ubah kuantitinya, kayak gitu. Perlu dialokasikannya mau kita ubah, misalnya kita buat jadi 2, atau misalnya kita hapus, itu juga bisa. Jadi kita bisa edit stok yang mau dialokasikan berapa, seperti itu. Jika memang mungkin ada beberapa stok yang tidak ready, jadi bisa kita edit untuk pengurangan stoknya di bagian pesanan perlu dialokasikan ini. Jadi biar nantinya stok yang dialokasikannya ini nanti di pergudangan Big Seller itu sesuai dengan yang kita edit di rincian pesanan. Begitu untuk informasi-informasi yang terdapat di halaman rincian pesanan.